Baik, Assalamualaikum. Salam sejahtera. Salam GBN, salam Malaysia dan salam kuasa ketiga. Jadi, terima kasih ya kerana bersama live tengah hari ini. Dan maaf sebab live bermula lambat walaupun saya mengumumkan bahawa live ini akan bermula pada pukul 1 petang hari. Ya. Jadi sekiranya anda ada soalan, anda boleh bertanya selepas saya memberi isyarat. Ya. Dan jika audionya terang, sila maklumkan kepada saya. Ya. Baik. Saya nak mulakan dengan satu pendedahan yang saya kira akan mengejutkan anda. Tetapi ini sebenarnya khusus kepada generasi muda. Sebab sekarang ni kita pun sedia maklum masa banyak cerita yang dilontarkan ya berkenaan dengan Tun Mahathir, berkenaan dengan Anwar Ibrahim, ya berlaku begitu lama dulu, di mana contohnya apabila kita melihat mereka yang berumur 18, 19, 20 tahun, ya mereka belum lahir ataupun ramai malah yang berumur sehingga umur 30, mereka masih budak-budak lagi. Jadi banyak cerita ni sebenarnya mereka tidak tahu. Jadi hari ini saya akan ceritakan secara agak mendalam satu kisah di mana Zahid telah mengaku menerima manfaat tertentu daripada Datuk Seri Anwar Ibrahim pada ketika Datuk Seri Anwar Ibrahim masih menjawat jawatan Timbalan Perdana Menteri dan Menteri Kewangan. Dan kemudian saya turut akan menceritakan kisah di mana akhirnya Zahid pergi bertemu dengan Tun Dr. Mahathir Mohamad, pada ketika itu Datuk Seri Dr. Mahathir Mohamad yang Perdana Menteri, dan memohon maaf terhadap segala yang dilakukannya pada ketika beliau masih bergelar Ketua Pemuda UMNO. Dan Zahid juga melafazkan ikrar akan terus menyokong Tun Mahathir, tetapi secara senyap Zahid masih menyokong Zahid Anwar. Jadi ini yang saya akan ceritakan. Jadi jika anda ada soalan, anda boleh bertanya selepas ini. Ya. Baik. Banyak diperkatakan berkenaan Tun. Ya. Banyak diperkatakan berkenaan Tun. Kalau kita lihat pada zaman pentadbiran Najib, sebenarnya Najib ada mengupah pihak-pihak tertentu untuk menyiasat Mahathir. Dan pada masa itu Najib bergelar Menteri Kewangan dan beliau Perdana Menteri. Dengan mudah Najib boleh mengorek segala apa maklumat yang boleh dikorek daripada kamar-kamar yang ada di dalam Kementerian Kewangan, boleh mendapatkan bantuan Bank Negara dan sebagainya menggunakan kuasa dia yang sememangnya dia gunakan untuk melakukan kesalahan-kesalahan berkait SRC 1MDB. Ya? Jadi dia boleh lakukan dan dia boleh korek dan siasat, dan sekiranya didapati Mahathir ada melakukan kesalahan, dia boleh war-warkan. Sebab pada masa itu Tun sedang menyerang Najib, menuduh Najib menjadi pencuri, ya, menyerang Najib berhubung skandal 1MDB dan SRC yang akhirnya hari ini terbukti benar, khususnya skandal SRC. Tetapi Najib tidak mampu buat. Dia cuba tapi tidak mampu. Sebaliknya, Tun berjaya mengalahkan Najib dan sehingga diheret ke mahkamah dan sehingga didapati bersalah dan kini duduk dalam penjara. Tetapi adakah Najib seorang sahaja yang cuba berusaha untuk mencari kesalahan Tun? Tidak. Kita tahu hari ini banyak cerita dilontarkan, anak-anak Tun kaya. Cerita ni memang benda ni adalah satu perkara yang sudah diakui oleh pakar-pakar psikologi. Cerita dongeng kalau dikitar semula bagi tempoh yang terlalu lama, orang akan percaya ianya benar. Jadi semuanya cerita. Bila Tun cerita berkenaan dengan Najib, dia cerita menggunakan dokumen-dokumen yang telah diterbitkan oleh akhbar tertentu, media tertentu,
yang akhirnya terbukti benar setelah keputusan kes SRC. Ya. Tetapi bila Najib bercerita, bila orang-orang Najib bercerita, semuanya kisah, cerita. Dan sehingga hari ini cerita tinggal cerita. Tetapi Najib sudah didapati bersalah. Banyak tuduhan rupa-rupanya betul. Rosmah sudah didapati bersalah. Banyak tuduhan rupa-rupanya betul. Ya. Jadi sekarang ni Zahid Hamidi sedang menunggu keputusan perbicaraan kes akal budi, dan memang ada bukti prima facie dan dia memang diminta untuk membela diri. Ya. Dan keputusan dijangka awal tahun depan. Jadi sebab itu dia nak PRU awal. Baik. Tapi persahabatan Zahid dengan Anwar tidak bermula baru-baru ni. Bukan hanya bermula selepas PRU 14. Ianya dah bermula semenjak Anwar menjawat jawatan Timbalan Perdana Menteri dan Menteri Kewangan dalam tahun 90-an. Mereka dah rapat. Sebelum Zahid menjadi Ketua Pemuda UMNO, dah rapat. Ya? Jadi kisahnya begini. Pada ketika itu, Anwar, hubungan Anwar dengan Mahathir khususnya bermula pertengahan 90-an dah regang. Tetapi mereka cuba tidak menonjolkannya kepada umum. Tapi dah regang. Anwar tidak sabar untuk menjadi Perdana Menteri. Dan pelbagai serangan halus dilakukan terhadap Mahathir. Mahathir sebenarnya sudah beritahu dengan jelas dia akan memberikan jawatan Perdana Menteri kepada Anwar, malah sebab itu dia lantik Anwar sebagai Timbalan Perdana Menteri. Dia sedang ajar Anwar untuk supaya Anwar bersiap sedia untuk mengambil alih. Jadi Mahathir memang dia angkat Anwar kepada jawatan Timbalan Perdana Menteri kerana niat nak jadikan Anwar Perdana Menteri. Jadi benda tu Mahathir dah cakap terang-terang, tapi Anwar tidak sabar. Jadi pada masa itu Anwar sudah rapat dengan Zahid. Dan di dalam Perhimpunan Agung UMNO, apa yang Anwar suruh Zahid buat adalah menimbulkan desas-desus bercerita berkenaan dengan gejala kronisma, nepotisma dan rasuah di Malaysia. Ya. Serangan-serangan ini sebenarnya halus ditujukan kepada Mahathir. Dan orang kuat di belakang Zahid adalah Anwar. Dan Anwar juga selalu bercerita nepotisme, kronisme, rasuah perlu dibanteras. Jadi persepsi ditimbulkan ni Anwar ni serba bersih. Baiklah. Pada tahun 1999, Mahathir dah tak tahan lagi. Pada masa itu Anwar sudah dipecat. Apa yang Mahathir buat ialah di dalam Perhimpunan Agung UMNO, Mahathir mengejutkan satu negara dengan mendedahkan penuh senarai syarikat-syarikat, projek-projek dan sebagainya yang diberikan siapa yang terlibat. Ya. Dan memang nama anak Mahathir pun ada dalam sana. Ya, Mahathir terbuka, transparent. Dia bukan berselindung, dia terbuka. Dia bagi tunjuk kat seluruh rakyat Malaysia. Ada akhbar-akhbar tempatan yang menerbitkan senarai ini. Dan di dalam senarai ini, yang paling mengejutkan, nama yang banyak timbul ni ada kaitan dengan Anwar, keluarga Anwar. Termasuk ayah Anwar. Ya, bapa kepada Anwar. Dan Zahid Hamidi. Dan kenalan-kenalan Anwar. Dan kroni-kroni Anwar. Dan kroni-kroni Zahid Hamidi. Ya? Mereka memberitahu, bercerita. Cerita kerana mereka tak sangka Tun akan mendedahkan senarai itu. Mungkin mereka rasakan Tun takut sebab nama anak dia ada dalam sana. Tapi Tun dedahkan. Dan rakyat dapat lihat dengan jelas, orang yang kuat bercakap ni, Anwar dan Zahid ni, merekalah yang paling banyak terlibat dalam kronisma, ya, dan gejala-gejala yang mencurigakan. Ya. Jadi kalau kita lihat, adik Anwar ada, ayah Anwar ada, rakan-rakan Anwar ada. Banyak projek penswastaan diberikan. Banyak projek-projek lain diberikan. Ya. Timbul banyak tanda soal. Nilai-nilai projek ini besar. Ya.
pulangan dia besar. Zaid diberikan banyak saham ataupun mendapat saham yang tersenarai dalam KLSE dan juga mendapat manfaat-manfaat lain. Malu terus Zaid, malu terus Anwar. Anwar sehingga hari ini tidak dapat menyangkal kesahihan senarai itu. Dia tidak mampu mengeluarkan kenyataan dan berkata, oh, Mahathir dia selindung maklumat tertentu. Tidak. Maknanya senarai itu memang cukup lengkap. Ya. Kemudian Mahathir menjelaskan, memang nama anak saya ada situ. Tapi kau lihatlah, mereka dapat saham berapa. Itu pun bukannya atas cara yang tidak sihat, yang tidak sesuai. Ya, mereka ahli perniagaan, mereka ada hak untuk ada saham dalam syarikat-syarikat ini. Tapi mereka, anda lihat sendiri nilai saham dia, anda lihat sendiri. Ha. Terbuka, rakyat boleh lihat. Tetapi anda lihat senarai orang-orang yang berkait dengan Anwar, dengan Zaid, dan juga Zaid sendiri, Anwar sendiri, ayah Anwar sendiri, ayah Anwar sendiri, adik Anwar sendiri, kau lihat betapa banyak besarnya nilai-nilai yang terlibat. Senyap terus. Selepas itu, apa yang berlaku adalah Zaid ada pergi berjumpa dengan Tun Mahathir dan dia memohon maaf terhadap Tun Mahathir atas kelakuannya sebagai ketua Pemuda UMNO, dan dia berikrar akan terus menyokong Mahathir. Tapi kita tahu benda tu hanya sekadar kata-kata di bibir Zahid sahaja. Ya, sebab kita dah lihat perangai itu yang dibawa sehingga hari ini. Ya. Itulah Zaid Hamidi, itulah Anwar Ibrahim. Ini berlaku masa Anwar menjadi Menteri Kewangan. Ini berlaku masa Anwar menjadi Timbalan Perdana Menteri. Jadi hari ini kita tahu Zahid dengan Anwar rapat dan ada risiko teramat tinggi bahawa akan berlaku kerjasama antara Zahid dengan Anwar selepas PRU 15 untuk cuba bentuk kerajaan. Untuk cubalah. Ya? Ha, jadi mungkin ada orang tanya, adakah Anwar boleh kerja dengan kleptokrat? Ha, saya tak nak jawab yang tu. Saya cuma nak rujuk kepada anda pada tahun 1990-an, lewat 90-an, di mana Zahid ada keluar kenyataan media dan mengaku dia ada terima manfaat daripada Anwar. Malah Tun senaraikan semua. Jadi, cerita tinggal cerita. Tetapi bila Tun Perdana Menteri, dia bukan bercerita. Dia diam, dia terus terbitkan semua. Anak-anak dia anda boleh lihat, anda boleh banding. Pada masa tu, cerita babak anak Tun semuanya senyap tiba-tiba. Orang boleh lihat. Itu adalah ahli perniagaan. Kemudian dia berhak untuk menyertai projek ini, projek itu, saham berapa je, sikit. Bila lihat babak Anwar Zahid ni, lumayan. Ha. Jadi inilah kisah pertama dalam satu siri kisah pendedahan saya berhubung perjalanan Anwar Zahid Hamidi. Ya? Jadi hari ini Anwar boleh lontar macam-macam cerita dalam kempen dia. Tapi suruh Anwar ambil tindakan perundangan terhadap saya berhubung video ini. Suruh Zahid Hamidi ambil tindakan perundangan saya, terhadap saya berhubung video ini. Andai kata video ini adalah satu fitnah. Ya. Jadi itu sahaja permulaan kepada siri pendedahan saya. Jadi anda boleh rujuk kepada live saya semalam dan dua hari lepas. Dua live, sebenarnya semalam lah saya buat dua live. Dua live yang lepas, kedua-duanya amat menarik. Ianya juga ada kaitan dengan Anwar Zahid dan beberapa pendedahan yang memperbetulkan persepsi palsu yang sedang ditimbulkan. Dan berwaspada ya, laskar cyber PKR ni sedang kuat menyerang. Ya. Dan di dalam ruang tajuk sebentar lagi, bagi kedua-dua Facebook dan YouTube sekiranya menonton live ini, saya akan letak link kepada artikel
yang bercerita berkenaan dengan perkara ni. Okey. So pendek kata, anda sebagai pengundi, kita tak mau dengar cerita. Kita nak lihat pemimpin tu dia keluarkan bukti. Saya boleh bercerita, pemimpin jangan bercerita. Jangan Anwar cerita pasal Tun. Jangan Zaid cerita pasal Tun. Tunjuk bukti. Katanya Tun ni bukan ancaman. Tapi diratib nama Tun berkali-kali. Kalau Tun bukan ancaman, kalau benar BN begitu kuat dan PKR begitu kuat, mengapa ratib nama Tun? Okey. So itu sahaja pencerahan saya. Ada tak soalan? Saya akan luang masa 2-3 minit. Ya. Laskar dah masuk. Ada tak soalan? Boleh bertanya bermula sekarang. Betul lah, kalau fitnah boleh saman. Memang tak boleh saman. Ini keluar di media. Zahid mengaku terima manfaat masa Anwar jadi Menteri Kewangan. Saya tak kata dengan cara tak halal. Mungkin dari sudut perundangan ianya halal. Tetapi tetap fakta Zahid mengaku. Dan memang Zahid ada berjumpa dengan Tun Mahathir untuk memohon maaf. Dan ini atas pengakuan Zahid sendiri. Atas kesalahannya, atas kelakuannya ketika menjadi Ketua Pemuda UMNO. Ya. Takkanlah Anwar nak mengaku berak tengah jalan. Ya. Okey. So, jangan lupa ya, tonton live-live yang saya maksudkan. Ya, rajin sikit, bukannya panjang live tersebut. Jadi itu sahaja pendedahan saya bagi bahagian pertama siri ini. Sehingga kita berjumpa mungkin malam ini. Assalamualaikum, salam sejahtera, salam GBL, salam Malaysia dan salam kuasa ketiga.